Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wal huda. Ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan muniran wa khassahu bi khasa'is la tuhsa wa ayyadahu bil mu'jizatil bahira allati la tu'addu wa la tustaqsa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa hdada amara. Kalau Allah Ta'ala firmanil kirim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati itu para halaib, para syaraib yang mengalir pada badan mereka itu darahnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan berkat halaib, berkat syaraib, berkat zuriat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kampung kita, benua kita, khusus Indonesia, mudah-mudahan aman. Hum amanun fil ardh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula alim-alim agama, tokoh-tokoh agama yang ada pada hati mereka, qalbu mereka, ilmunya Nabi kita Muhammad. Sekalipun di badan mereka tidak mengalir darah Nabi Muhammad, cuma di hati mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad. Laulal ulama rasalan naskal bahain. Seandainya kadada ulama, kadada guru, barangkali manusia seperti binatang. Kesengnya manusia, cuma karakternya seperti binatang. Guru mengajari kita akhlak, guru mengajari kita wirid ibadah, guru mengajari kita ilmu agama. Man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Hidup punya kadar wirid, warid. Jangan kadar wirid. Ada wirid wajib, ada wirid sunnah, ada wirid fadilah, ada wirid fadilah, ada fadilah, ada faridah. Guru mengajari kita akhlak. Man laisa lahu adab fahuwa dhalim. Hidup punya kadar akhlak, kadar budi pekerti, kadar tata-tata kerama. Orang tuh mirip lawan biawa. Biwa Makkah tau di mana? Biwa anjir dawat. Biwa Makkah itu mengapa halal? Karena ia memakan rumput. Khalid bin Walid pernah memakan biwa di hadapan Nabi. Nabi tak mengatur, berarti biwa Makkah halal karena ia makan rumput. Biasanya makan rumput disebut herbivora. Dikatakan herba, herbivora. Kalau biawak kita di Indonesia tidak boleh dimakan karena memakan bangkai, memakan daging. Biasanya makan daging disebut karnivora. Karnivora, dikatakan karni ilyas. Karnivora. Adapun memakan daging iya, rumput iya, namanya herbivora.
Nah, kita ini namanya omnipora nafahnya ibadah. Berarti paling banyak nikmat ya kita. Jadi kita bersyukur punya guru mengajari kita akhlak, adab makan, adab minum, adab masuk WC, adab guring. Untung ada diisi guru, kita doakan guru-guru kita sehat panjang umur. Yang sama-sama kita muliakan pula aparat pemerintah, pejabat daerah. Yang ada mana mereka itu di tangan mereka, di genggaman mereka ada amar makruf nahi mungkar, itu syariatnya Nabi kita Muhammad. Habaib ada darahnya Nabi Muhammad. Orang alim ada ilmunya Nabi Muhammad. Sedangkan pemerintah di tangan mereka ada syariatnya Nabi kita Muhammad. Karena dengan pemerintahlah apa aja amar makruf nahi mungkar itu mudah. Tiba turunkan Satpol PP, tiba turunkan Pamung Praja, waktu jablai hilangan. Bukan dilarang Pam menjual karupo, bukan dilarang Pam menjual mie, bukan dilarang Pam menjual kacang. Yang dilarang itu angsulannya adede. Tadi sudah ada, cuma tahu itu lah. Mudahan untung dunia akhirat. Hari Senin berbetulan dengan 12 Rabiul Awal. Di dalam kitab Bajuri atau Baijuri, boleh pakai alif, boleh pakai ya. Di dalam kitab Bajuri atau Baijuri ada perkataan Ahmad bin Hanbal, hari yang paling afdal atau malam yang paling afdal adalah hari atau malam yang dilahirkan Nabi kita Muhammad. Hari dan malam yang dilahirkan Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada malam Idul Fitri, lebih afdal daripada Idul Adha, lebih afdal daripada Jumat, bahkan lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Mengapa Ahmad bin Hanbal berpendapat semacam itu? Karena seandainya kadada maulidnya Nabi Muhammad, kadada hari lahirnya Nabi Muhammad, otomatis kadada Lailatul Qadar, kadada Idul Fitri, kadada Idul Adha. Mengapa seberatan itu ada? Karena lahirnya Nabi kita Muhammad. Insya Allah hari ini doa kita dikabulkan Allah. Kita pi makanin mustajab, kita pi halin mustajab, kita pi zamanin mustajab. Dengan tiga mustajab mudah-mudahan doa dikabulkan Allah. Yang mana-mana di sini belum kawin, mudah-mudahan kawin. Anak siapa ya? Kesunat belum, nggak kawin sudah, kesunat dulu. Yang mana-mana sudah kawin, belum beranak, mudah-mudahan pulih anak. Karena anak itu pemberian Tuhan. Ya habu lima yasa inaka, wa ya habu lima yasa al-dhukura. Berarti al-walad hibatun minallah, anak itu pemberian dari Allah. Ada orang itu bidan minta banyu lawan ulun. Nah, perancak ke bidan mengurus ini, tempat ketianam ini. Kujar bidan kau muhanya jendekan. Ini ulun bersyukur, ulun diisi anak hanya 7. Salah ulun, eh? Berarti jadi ketianam. Ini umahnya ketianam ulang, insya Allah 8. Kapal kuduk-kuduk taksi ke kandangan. Anaknya bisa duduk, umahnya ketianam. Alhamdulillah, rezeki ulun. Minta banyu guru Anwar. Ulun sudah berapa tahun kawin, baru pulih anak, padahal bidan. Kurang vitamin, kurang gizi, kurang ilmunya. Bidan, kabilah, Tuhan sambut kurang. Berapa ikon sudah anak disambut sidin, sidin belum lagi mahajan. Berarti dalil anak itu pemberian. Bahkan ada ulun terdapat doktor kandungan pun kada beranakan. Namun dari aku di sini. Alabio sebenarnya. Ulun ini aslinya orang Alabio, cuma KTP Marta Mura.
Enggak. Ulun kan ada kurang sama guru Bakri, guru Jurdi itu kan kurang. Padahal tuan ulun sama Nabi Adam Ali. Ini ya. Jadi mulai berita. Terima ada ulang. Nabi Adam berita entah. Punya waris dari ulun kan. Nah jadi kita berdoa di sini yang mana-mana hajat mudahan dikabulkan. Yang baru umrah haji mudahan umrah haji. Amin ya Allah. Dalam kesempatan ini kita baca sejarah, sekalipun sejarah ini singkat, cuma kita mengulang-ulang peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memanggil Maulid Nabi, berarti memanggil sejarah Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngeintikal nurnya, ruhnya dari sulbi Abdullah ke rahim Aminah, itu satu riwayat di syahril Rajab, itu di bulan Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal 9 bulan. Itu ada riwayat bulan Rajab. Jadi ketika di kandungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Aminah kada pernah merasakan kaya orang beginian nangarnya mengidam. Tidak pernah. Ini karamat yang di dalam parut irhas namanya. Kalau maunah sebelum jadi wali, kalau sudah jadi wali namanya karamat. Kalau belum nabi namanya irhas, sudah jadi nabi namanya mukjizat. Itu bahasa kitab sama kita. Tidak pernah merasani nangarnya mengidam. Kalau barangkali kebanyakan orang beginian bisa mengidam. Bahkan ada ulun darat beginian itu mengidam mencium kakiat laki. Kayak-kayak laki datang begawi, jangan mandi ya. Cuma ke tangan saja, ketuju mencium kakiat. Sebelum berdianan, ketuju. Cuma ayo bawaan. Ada lagi orang mengidam ketujuh mengipung kupi. Kamu juga mengipung. Mengipung itu mengipung pak. Apa itu radiknya? Sinonimnya apa? Ngemil. Kurang abung lagi beritahu di sini. Jadi mengipur, mengilau, ngemil. Kopi itu dimakan hirang-hirang gigi. Cuma tujuh ya apalah. Nang laki ini berhargaan, barang bergenang umannya, sadang-sadang, mengilau kopi. Ujian nang gigi, nang agenang kenung gedungi ulur-ulur mandap. Kada bapak ayah kalau anak hirang. Sama ini lahir tadi hirang. Lutung. Macam-macam orang mengidam itu macam-macam. Nah, aneh adalah Aminah tidak pernah, bahkan tidak pernah merasa berat sekalipun 8 bulan, 9 bulan. Inilah irhasnya Nabi kita Muhammad. Ini luar biasa nih. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir ini malam 12 Rabiul Awal Bainal Fajraini, antara dua fajar, yakni fajar Shadiq dengan fajar Kadzib. Mengapa Nabi Muhammad dilahirkan di antara dua fajar? Karena Nabi Muhammad menjadi tafriq, menjadi pembeda antara Shadiq dengan Kadzib. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang itu tuba mendapat pohon di dalam surga. Siapa yang tak beriman kepada Nabi Muhammad, itu mendapat rantai, mendapat wail di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita beriman dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan kita mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Lahir Nabi kita Muhammad 12 Rabiul Awal. Ada orang melihat di dalam kitab Bajuri juz kedua masalah akikah, cuma itu taklikan. Di situ dilihat supaya anak kita, cucu kita, ganalnya supaya jangan ada ciri berzina. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Itu bagus banget dibaca, ibarat kanak-kanak lahir itu dibacakan surah Ad-Duhan.
Surah Ad-Dukhan itu dibaca di tiup kamuha dan telinga kanan. Cari Al-Quran, cari Surah Ad-Dukhan. Itu bagus dilampahkan seminggu 7 hari. Paling kurang sekali berang. Nggih, guru, anak urut kedengar pernah jadi tiup apa? Sama Allah. Apa itu enggak? Kan? Supaya ia selamat daripada gawian kadang bagus. Kita bimbingi anak cucu kita. Sekarang pergaulan bebas. Kita khawatir di akhir zaman. Bahkan sekarang ada laki-laki sama laki-laki, na'udzubillah. Ini namanya gay. Ya kan? Ada bini sama bini-bini, namanya lesbi. Kalau laki-laki sama bini-bini, nama laki-laki bini zina namanya. Jadi ada laki-laki sama laki-laki, ada bini sama bini-bini, ada laki-laki sama bini-bini. Ada yang parah lagi ulun dengar, barangkali berbinian ini kedua sungai. Agak kijil, agak nakal, gumbili di tanah. Sekalinya dikawinakannya ulun gumbili, patah gumbili. Bawa masuk rumah sakit. Jadi ujar keluarganya kayak apa dokter, anak kami ujar dokter untung segera. Munya lambat dibawa jadi tapai. Mudah-mudahan anak cucu kita bimbingi dengan amal-amalan yang bagus. Amin ya Allah. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad disusui oleh 3 orang perempuan. Yang pertama Aminah, mama Nabi Muhammad. Yang kedua Suwaidatul Aslamiyah. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ini bukan kebetulan. Ini sudah datang dari Tuhan. Karena kita hidup ini menuruti apa ujar Tuhan, bukan hidup menuruti ujar kita. Kalau ujar kita, anak kita sugiwa. Ya kan? Kita hidup menurut apa ujar Tuhan. 1 Aminah, 2 Suwaidatul Aslamiyah, ketiga Halimatus. Coba kita lihat mengapa 3 orang ini ditakdirkan menyusui Nabi kita Muhammad. Yang pertama Aminah. Aminah itu diambil kata-kata amana yumino iman. Susu yang pertama, laban yang pertama adalah lambanul iman, susunya iman. Ini rahasia Allah. Ini bukan kebetulan. Ini sudah disetting Allah. Tiba di sutradara tuh Allah apa namanya cerita film itu disebut skenario. Skenario. Nah, itulah skenario. Nah, sudah. Hadada dan hanyar tuh dada. Sudah. Yang kedua, Suwaidatul Aslamiyah. Aslamiyah itu kampung Aslam. Aslam yuslimu islam. Aslam itu fi'il madi. Masdarnya Islam. Yang kedua labanul Islam. Nabi Muhammad menyusuk kepada susunya Islam. Iman Islam. Yang ketiga yang menyusui Nabi Halimatus Sa'diyah. Halimah itu diambil kata-kata Helen. Helen itu Helen kan itu. Helen itu artinya lambat marah. Helen itu orang yang hatinya bagus, kasih sayang. Apa Helen? Helen itu adalah min awsafil ihsan, termasuk daripada sifat kebaikan seseorang. Berarti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sadar tak sadar, itulah kehendak Allah. Mudah-mudahan kita hidup membawa iman, mudah-mudahan hidup membawa Islam, mudah-mudahan kita hidup berihsan, berakhlak mulia, berakhlak bagus. Ini ketiganya Nabi Muhammad luar biasa. Iman, iman ini insya Allah modal kita masuk surga. Karena orang kada beriman mustahil masuk surga. Seperti mustahilnya unta betina masuk ke lubang jarum di dalam tafsir sama itu. Siapa unta masuk ke lubang jarum? Jangan unta ke lubang jarum, benangnya aja ngalih masuk.
Tuh gini ujuk-ujuk dulu. Jangan salah paham. Mesti dicok, parai pulang, mata dilurus. Ujuk ke angin deh petai. Jadi oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan dengan iman mudah surga berdatang. Amin. Kalau mu'min dakhalal jannah, setiap orang beriman insya Allah masuk surga. Sekalipun dan sebagian, setiap orang beriman insya Allah surga, sekalipun dan puasa, asal mati beriman. Buruk nyamannya ke sembahyang, transit ke neraka. Sembahyang tuh apa ya? Ada puasa tuh. Oleh karena itu imam itu jangan tajir. Ujar Habib Abdullah Al Haddad, al iman muqayyadun bil amal, al iman muqayyadun bil Islam, al Islam itu wahwal amal. Jadi hidupnya beriman, beriman, berimannya bawa sembahyang. Hidupnya sudah beriman bawa puasa Ramadan. Hidupnya sudah beriman bawa hadir ke majelis ilmu, jangan beriman wara. Apa doa wara? Wara tuh, wara tuh. Jangan iman haja. Iman itu dikawinakan lawan Islam. Para amal saleh tanpa iman habitat amalhum gugur amalnya. Kayak aja baiknya orang kafir tidak beriman, penyedekah, pemurah, santun, amal ibadahnya gugur tak kena iman. Atau kita paling ada iman cuma ada amal saleh. Ya kan? Al iman quryanun, iman itu bagi lanjang, walibasuhu at-taqwa. Pakaian iman adalah takwa. Takwa itu apa? Isinya dua, junjung perintah, jauhi. Oleh karena itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah susunan Imam Ghazali, ibadah itu ada dua. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Ada yang dikerja, ada yang ditinggal. Hidup ini mun hendak selamat, dua aja amalannya. Maju, mundur, cantik. Ujar sahabat ini. Apa yang dimajui? Gawian yang bagus. Sembahyang, puasa, hadir teman. Itu dimajui. Agar penggawian ada bagus itu dimunduri. Ya kan? Minuman, maubah, lempo, kecubung. Itu dimunduri. Hidup ini ijit. Junjung perintah intisal awamir wajib inabun nawahi. Maju lawan mundur. Itulah isi takwa. Itulah isi Islam. Jangan semata-mata hidup beriman aja. Iman, Islam, mudah-mudahan kita berakhlak mulia. Ini akhlak ini penting. Karena sekarang orang sekolah banyak, orang pintar banyak, cuma banyak juga yang ada berakhlak. Jabir bin Abdullah sidin pernah bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi melihat sapi lama menyusuk ke sapi kurus. Kalau jelas, seharusnya yang menyusuk ke yang kurus, menyusuk ke ini sapinya sudah lama, sekalinya umat menyusuk ke sapi. Datang ke Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad sudah wafat, ya kan? Man aradal ilma paliyah tiba babaha. Siapa hendak ilmu datangi pintunya, yakni Sayyidina Ali, anak Madinatul Ilim wa Aliyul babuha. Paman aradal ilma paliyah tiba babaha, datangi Sayyidina Ali. Ali anu Nabi Muhammad kadeda pian orang alim, sahabat yang paling alim karena minantu Nabi pang, sapupu Nabi pang, orang yang dekat dengan Nabi pang. Jadi pengajian ilmu itu bukan di majelis saja, sampai ke rumah-rumah ilmu aja. Jadi pian paling banyak ulih ilmu wahai Ali. Ulur malam tadi bermimpi, bermimpi melihat sapi lama menyusuk ke sapi kurus. Apa arti mimpi ulur? Ujar Sayyidina Ali, itulah barangkali ujar Nabi kita Muhammad, selagi akan datang pemerintah pejabat yang sudah bergaji, ternyata oh, profesi.
memakan duit rakyat. Rakyat sudah kurus. Sadar ya, dan kurus. Rakyat sudah susah. Rakyat sudah miskin. Seorang sudah bergaji, ternyata masih aja memunyut. Ya kan? Cuma korupsi, berakhlak ada. Kayak sepakat. Mudah-mudahan seberitaan dunia akhir selamat. Amin. Akhlak itu penting buat Tuhan. Allah memuji Nabi Muhammad dengan bukan kecerdasannya, bukan kealimannya. Yang dipuji Allah kepada Nabi Muhammad, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kadada Qur'annya wa innaka li'aqilin azim. Kadada Qur'annya wa innaka li'alimin azim. Nabi Muhammad itu cerdas. Tidak ada orang yang paling cerdas kecuali Nabi kita Muhammad. Tidak ada orang yang alim kecuali Nabi kita Muhammad. Buka kitab Fathul Majid, ilmunya Nabi, ilmunya Anbiya ada tiga. Wajib disampaikan, boleh disampaikan, boleh tidak disampaikan. Yang ketiga, wajib disampaikan. Berarti dari ilmu yang wajib disampaikan, kita pribadi kita ada bisnis belajar. Berarti siapa yang paling alim? Nabi kita Muhammad. Siapa yang paling pintar? Nabi kita Muhammad. Karena ternyata di dalam Quran yang dipuji itu akhlaknya Nabi kita Muhammad. Kemudian anak cucu kita berakhlak mulia. Amin. Al-ilmu kalmilek wal-adab kedeki. Ilmu itu seperti uyah, nilai itu uyah. Sedangkan akhlak budi pekerti itu seperti tepung, seperti gelapung. Kita uli berbinian-berbinian, maulah wadih untuk mana banyaknya uyah lawan gelapung. Pasti banyak gelapung, punya banyak uyah pada gelapung, namanya wadih untuk. Itu darah tinggi soalnya. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah kemana-mana, cuma akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad ini luar biasa. Nabi Muhammad kada dari isi EG, kada dari isi TikTok, Facebook, apalagi seperti Instagram, Instagram, apa-apa. Itu diisi. Cuma ternyata orang yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi kita Muhammad. Buka di dalam kitab sunnah At-Tirmidzi. Di dalam kitab sunnah At-Tirmidzi, kaifa yaumul jum'at, di hari Jum'at, yaumul mazid, ziyad ru'yatullahi fil jannah, melihat Allah di surga, seberataan orang keluar pada surga. Kenapa seberataan? Memandang Allah Ta'ala nang laisa kamitslihi syai'un. Berapa saf di kitab itu? 120 saf. Umat Nabi kita Muhammad ternyata di dalam kitab 2/3 dari 120. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad. 2/3 dikali 120. Kita bagi 3, 120 bagi 3, 120 bagi 3. Belum makan siangnya lah, belum hitam. 120 bagi 3, 40. Itulah 40 kali 2 kan 2/3. 40 kali 2, 80 saf dari 120 itu umatnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk terburuk di dalam itu saf. Amin. Berarti sisa berapa sisa? 120 potong 80. Sisa 40. Karena 2/3 itu sisanya 1/3. Karena 2/3 tambah 1/3 sama dengan 3/3. Paham lu apa ketiga? Ini matematika mental ikir turunan. Masuk ada. Nah,
Apalagi kami belajar di pesantren Paraket. Paraket itu menggabung antara dua ilmu, ilmu fikih dengan ilmu hisab. Ilmu hisab aja boleh, fikih aja boleh, apalagi berhitung lawan fikih-fikihnya. Yang tadi ringku biar bebe. Cuma kelelawasan dapat tadi ini. Satu uang dari dapat sudah. Jadi oleh karena itu, umat Nabi Muhammad 80 saat ternyata yang 40 saat sisa itu mulai Nabi Adam, umat mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Satu dataan gabung, ternyata itu saatnya 40 saat. Berarti dalil menunjukkan umat yang paling banyak adalah umat yang Nabi Muhammad. Kita beruntung, kita bersyukur, kita bangga, kita himung menjadi umatnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita tambah cinta lawan Nabi Muhammad. Tetapi mencintai Nabi Muhammad ini kada kayak mencintai anak bini, kada kayak mencintai pangkat, harta, jabatan, kada kayak mencintai keluarga, kada kayak mencintai harta. Tapi mencintai itu adalah mahabbah tahriyah. Ini mahabbah itu ada dua, cinta itu ada dua. Bukan di dalam kitab Hasyiah Bajuri, salah burda. Namanya Hasyiah Bajuri, al-mahabbah kismani. Cinta itu ada dua, ada mahabbatun tahriyatun, ada mahabbatun ikhtiyariyatun. Ada mahabbah itu tahriyah, tahriyah itu spontan. Siapa ada sayang lawan anak bini? Singa aja saya lawan anak. Siapa ada ketujuh lawan duit? Angkat tangan. Memekat BRT. Kita jangan memalihkan pijak di bahu duit. Hah? Siapa ada senang lawan anak bini? Siapa ada senang lawan itu? Itu sebenarnya mahabbahnya tahriyah spontan. Itu memang dasar datang dari hati kita. Itu sunnatullah hukum alam. Cuma kita mungkinlah mencintai Nabi Muhammad minyak ada di usahai. Melihat Nabi aja dah semua. Mimpi Nabi aja dah pernah. Udah kan mimpi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Basyir muhibbah walau biru'yat. Udah mimpi Nabi Muhammad. Kita mimpi aja dah semua. Di bawah anak kenal Nabi. Pinanggung lawan Nabi. Apa aja orang tua bari dari mana datangnya asap? Asap datang dari api. Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke HP. Ujir kepanakan, ujir urut lain. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Berarti gara-gara melihat bisa jatuh. Itu tuh mengapa ada gambar abang guru sekumpul di rumah. Itu tuh mengapa ada gambar guru Juhdi di rumah. Itu tuh mengapa ada gambar Habib Umar di rumah. Mengapa gara mudahan hati ini tertanam cinta kepada habaib, cinta kepada ulama-ulama guru-guru kita. Maddun nadari yurithul mahabbata. Mata ini punya lama memandang, maka bisa mewariskan cinta di dada. Mengapa orang tua tujuh artis? Jawabannya satu, kerajaan ini sinetron. Pasti itu jawabannya. Mengapa ketujuh pemain bola? Jawabannya satu, ketujuh nonton bola. Jawabannya pasti itu. Bagi mata di memandang wajah kurang alim, memandang wajah kurang saleh. Mudah-mudahan tertanam bibit mahabbah kepada orang-orang saleh. Jadi oleh karena itu kita sudah kada bermimpi Nabi, kada melihat Nabi karena kada sejaman. Cuma ada lagi lorong cinta ikhtiar kita, usaha kita. Kayak apa caranya? Liwat telinga. Mata sudah buta, telinga barang. Oleh karena itu hari ini kita ubah pantun orang tua dari dari mana datangnya asap? Asap datang dari api. Dari mana datangnya cinta? Dari telinga. Mudah-mudahan turun ke hati. Mudah-mudahan hari ini kita menggunakan telinga kita mendengar sejarahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kenal dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mata-mata sudah ada memandang. Telinga berang jalan tunggi kalau Nabi Muhammad. Ada satu lorong lagi Tuhan tinggal. Jangan sampai mata sudah buta, telinga dibawa tuli lah. Ya orang berhari kebawa berdamar. Ya kan?
Jadi oleh karena itu ini lorong kita karena melawan Nabi Muhammad. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Sidin Al-Mahabbah tadi atau Lil Ma'rifah. Cinta itu menggiring lawan ke kenal. Semakin kenal semakin cinta. Berarti kurang kenal kurang cinta. Mudah kita kenal Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah ini sejarah Nabi ketika Nabi kita halus. Lalu Nabi kita digaduh Halimatu Sa'diyah 4 tahun. Digaduh oleh Mama Sidin 2 tahun. Berarti 4 tambah 2? 6. Meninggal Mama. Umur 2 bulan di parut meninggal Bapak. Namanya yatim piatu. Di kitab tafsir Marhalat, di dalam tafsir Marhalat di waktu belajar di Darussalam, yatim kita manusia berbeda dengan yatim binatang. Kalau yatim manusia itu mati bapak, itu yatim. Kalau binatang mati yatimnya itu mati umat, mati mama. Jadi punya mama mati yatim. Kucing yatim mati mama. Karena bapaknya ada bertanggung jawab. Ya Allah, Ibnu Ma'ulah mana kata orangnya? Jadi ini ada nak kayak itu berarti mirip itu. Kada mau hidup ini kada dia gunakan akal, gunakan kewajiban. Ada pokok, ada kewajiban. Jadi binatang kambingnya, sapi kah, unta kah, apabila yatimnya mati mama. Karena mama kalau yang menyusui. Jadi oleh karena itu coba kambing, kambing itu dikiaunya mama, mana aja. Belum pernah ke dalam bah, pasti ma, makanya tahan belum. Cuma di kitab itu pulang kalau burung, burung itu sama dengan iwak. Itu yatimnya harus keduanya mati, menyangkadakan keduanya mati belum yatim. Rupanya burung itu baik burung laki, burung bini keduanya menggeduhan. Sama dengan iwak juga iwak-iwak haruan. Bandanang itu, bandanang kan namanya. Nah, itu haruan tuh ada haruan laki, ada haruan. Berarti keduanya menggaduhkan. Oleh karena itu orang melihat orang membandan terang, membandan terang. Mengacar kan membandan. Sama air keduanya. Mengacar, membandan. Itik di Sorong. Ada orang melihat itik kedua kucing di Sorong. Kepala rumah. Kurun bisa merawat orang membandingkan untuk pakai kucing. Julur apa pakai kucing? Dia saja anak ite. Anu guru anu raja akan dibandingin pakai ite. Kita pilih haruan dua ekong dijual dengan pakai ite. Rupanya kan bermuda. Kucing kan banyak kan bermuda. Kupat tu boleh banget tentang kok. Mafia haruan kok amuk ya noh. Di mana ada amuk beres ampun. Itik dua aja ampuk udah. Ada kembangan kucing yang uyak-uyak buat kucing itu takutan di benyok. Kucing itu punya mau bakalai simbol jadi ampihan. Mengapa geram jadi ampihan takutan ya beju sama gedernya. Katanya gue masih kebalah ya. Dia tidak mau kembangan benar. Nah berarti yakinnya di waktu mati agar mati mama. Inilah sejarah. Jadi hidup ini kalau kita pikir-pikir, hadirnya makhluk yang paling dicintai Allah kecuali Nabi Muhammad. Ternyata orang yang paling banyak bela ya, bukan belum jadi Nabi, belum kisah di Makkah, belum di Madinah, belum lawan orang kafir, belum lawan orang Yahudi, belum. Ini keanakan mati bapak, mati umat, digaduh oleh kai 2 tahun umur 8 mati kai. Hidup ini kadang-kadang bermasalah. Tak anakan harus lagi bermasalah. Jadi Nabi belum, jadi Rasul belum ceramah belum disariki orang belum. Hanya tak anakan, cuma itulah kehendak Allah. Menampak hati Nabi Muhammad, supaya hati Nabi Muhammad tegar luar biasa. Ini luar biasa ini. Ini pelajaran bagi kita hidup di dunia mudah-mudahan kita sabar syukur. Hidup ini kada dapat lurus, pantang lurus itu dada, pasti ada peliukan. Tahu peliukan? Tikungan. Hidup ini kada salawat sampang, daki atau turunan, ada daki
Hidup kita ada selawasan pengenyang, ada merasa lapar. Hidup kita ada selawasan sihat, ada pasti merasa digaring. Hidup kita ada selawasan penantian, pasti ada merasa kematian. Ini sunnatullah, hukum alam. Nah kita ada awak. Ulun jadi guru, ulun kira kurang susah-susah aja nanggung masalah. Masalah ekonomi. Seharinya kurang sugi, ini banyak bermasalah. Masalah laki lah, paling biasa. Masalah bini lah, anak lah, minuman macam-macam. Padahal berduit, kadang-kadang hidup kita jadi bermasalah. Ulun jadi guru pun bermasalah. Kenapa masalahnya? Ulun datang ke rumah, manjur masalah. Itu kok masalah dulu. Akhirnya ibu dia, apa guru? Ada yang mau pikir. Beda ada bermasalah. Pasti ada bermasalah. Ada acil tektok. Acil tektok. Sidin mentektok durian. Ditulis talah 5 biji durian saurangan. Digambar durian tok, weh, ada gegem pangan, bertulisan di bawah talah 5 biji durian saurangan. Ha 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 ha. Boyok. Boyok aja. Jangan bangga, bangga. Besok hari update status terbaru, infus di tangan. Tuhan. Terlalu sombong gitu. Infus di tangan mah. Bertulisan pulang di pesawat aja mentektok lah. Hendak mati sudah. Kada tahu ai mandi mati tektok. Update status terbaru, infus di tangan, bertulisan gara-gara durian 5 biji malam tadi. Imunzi menangis. Hihihihi. Oh paham. Hidup ini kada salawasan. Ha 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 ha. Pasti marasani. Mudah-mudahan hidup bisa bersyukur. Dadapang ada bermasalah. Mati bapak, mati umat, mati kai. Inilah sejarah Nabi kita Muhammad. Supaya jadi tasawi, jadi teratur jabira, uswatun hasanah, supaya kita sabar menghadapi hidup. Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Kayak kita ini wajar karena bala, banyak dosa. Banyak dosa, banyak mengarampun. Udah dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Ini pelajaran hidup di dunia. Ketika Nabi Muhammad remaja, tinggal bersama paman Abu Thalib dan anak-anak Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ummi Hani bin Abi Thalib, binti Abi Thalib, Agil bin Abi Thalib, banyak anak-anak Abu Thalib. Berapa tahun? Sampai kawin dengan Khadijah. Berarti kalau kita dihitung 25 tahun dipotong 8. Berapa, jangan banyak, jangan menghitung, berpikir, berpikir. Itu jangan berpikir, bueno. Itu boleh pohon berapa? 17 tahun. Ada kegampangan, 17 tahun. Masa remaja Nabi Muhammad dihabiskan di rumahnya Abu Thalib, abahnya Sayyidina Ali. Masa remaja. Cuma Nabi Muhammad ketika remaja, Sidin kada pernah membebani paman. Kada pernah membebani acil, kada pernah membebani om. Mengapa? Sidin umpat menggaduh kambing supaya jangan umpat makan wara. Makan wara ulang. Wara itu paham ya lah. Jangan umpat makan haja di rumah Mama Rina. Itulah Nabi kita Muhammad. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa Nabi. Kita mengandalki pemuda-pemuda kita sama ini, ima-ima tuntut ilmu, ima-ima cari harta, supaya ketika Tuhannya umur 40-50, ima-ima alim, ima-ima sugi, ima-ima alim, ima-ima sugi. Belajar kita fikih matumun, belajar kita fikih rukul ibadah, rukul muamalah, rukul munakah, rukul jinayah, ibadah tuntut ilmu. Muamalah, belajar begawi, hanya kawin kita ni jamping. Aneh, gua pernah undukan. Amat seolah begawi dah bisa langsung kawin.
Ya kan? Ya namang mukot dan sumitan lah. Itu umitan di rumah. Kita ini jengking. Nah kita ini kalau tasawunya tinggi banget. Makan aja kena aja. Makan lah. Cuma beberit. Mudah-mudahan orang rezeki udah. Ya Allah. Nabi Muhammad kerja, Nabi Muhammad bagus. Inilah kehendak kita, pemuda-pemuda kita. Apa pemuda sekarang ada istilah asyababah junun wal junun kunun. Pemuda itu gila. Gila tuh banyak bentuknya. Bukan gila makan sing bajuan, makan sing salawaran, kelihatan tiga serangkai itu aja. Itu asli gila. Akal itu kan bagi tiga, ada akal masturun, ada akal maglubun, ada akal itu makburun atau maslubun, dicabut sama sekali. Ini orangnya waras, dia cuma kelakuan kayak orang gila. Menukarkan DRM, kuitan mengaridit, mengaridit menukarkan DRM, tiba sampai ke rumah dipacul, yang sering nanti nabutnya. Jadi maihat tahambur tapai peninian lumpah si Den ini cucu seorang apa cok nyarinya kendaraan ikam tuh dipacol saringan kinapot nyanyai kenapa jadi dipacol gaul ini kan lo digaul gaul tuh kenapa cok gaul tuh gila ulahan anda tidak ada gila di ulah-ulah gila. Orang tuh waras. Kan ngelihai kekanakan kita nonton di kucing. Cuma di sini kan gak ada jelas kan gak. Nah, menukar selawar nipis di pasar sing bagusan dicari-cari tumitnya ini kan. Baru rirung baiknya. Murah-murah seorangan. Bagusnya dia jilidan murah. Jadi kita tapi dia kita dicari-cari. Gaul sama aja. Gila ulahan tadi kan. Ulun belajar tafsir, ulun belajar hadis. Ulun belajar Quran, ulun belajar hadis. Di dalam Quran ada terdapat potongan ayat la fiha gaulun. Buka Quran. Ketik Google cari bahasa Arab timbul Qurannya. La tidak ada fiha aitil jannah di dalam surga gaulun gaul. Berarti gaul kan masuk surga. Apa ini taksis berduhuru huruf jar haban mukaddam muqtadam muakhar taqdimu ma'akau atakhir taksis mendahulukan sesuatu orang itu harusnya terbukti dimajukan ke muka itu taksis. Jadi oleh karena itu tidak ada di dalam surga itu gaul. Oh ulun lihat di tafsir gaul itu apa lain gila ulahan lain. Gaul itu khamar yang memabukkan. Jadi khamar memabukkan itu memang ulah gila. Gaul itu barangkali gila. Gila itu gaul, gila. Itu bahasa Arab itu barang bisa ini sebenarnya bahasa Arab. Udah paham. Jadi gaul, gila, gila itu gaul. Gila. Udah anak cucu kita selamat dunia anak. Amin ya Allah. Cucuk gurih hingga asal itu namanya gailullah. Sebelum juhur, khairullah. Hingga juhur, khairullah. Hingga sampai yang subuh, khairullah. Wawajadah ka'ailan kepada bina. Memperdapati Allah akan engkau Muhammad a'ilan. A'ilan itu awal. Di parahit ada awal warat. Awal itu duit pengurang. Warat itu lebar duit. Pak Abdullah, Allah kayakan Muhammad dengan hartanya Siti Khadijah. Jadi murid ibu sembilan subuh itu mewarisi fakir. Jangan katujus murid ibu sembilan subuh. Berarti guru pikir ibu subuh lah makinnya. Itu malahnya membentak sebenarnya. Memadu belajar di baru apa dibentak. Jangan murid ibu sembilan subuh. Jangan guri ibadah sembahyang asar. Ibadah sembahyang asar itu gailullah. Atau ibadah maghrib sama. Gailullah itu gaul. Yurisul junur. Ya namun bangun pihak coba anak guri asar. Bangun setan anak mengalir. Jangan kajam. Itihi hari berisuk kamu kan. Siapa suara rasanya? Ada tujuan. Otak kita tuh hang. Error.
gara-gara kulit ibadah Gairullah, itu di kitab itu tuh. Nah, mudah-mudahan salaman angin cocok khamar itu himar, himar itu kan tuh contoh himar itu kubuai di dalam sarah bulu-bulu maram. Himar itu mayasturu raksa waluluh, jadi kitab himar itu menutup kepala dengan bulu. Jadi kerudung itu takribnya dua, nutup kepala, nutup bulu. Jadi punya ada kepala ditutup cuma bulu kelihatan, lain kerudung maksudnya. Buka salah bulu-bulu maram mayasturu raksa waluluka. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Lawan gue di kitab fikih masalah aurat, aurat itu ada dua ternyata. Ada aurat di kitab sholat, ada aurat di kitab nikah. Ada aurat itu di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang itu apa? Kalau aurat punya terbuka itu hadasah sembahyang. Berarti wajib ditutup. Kayak apa cara menutup aurat? Tutup warna kulit walau diturap sekalipun dengan tanah. Ini umpama ulah pian ke rumah nih nang lalakian nah. Ini sembahyang di pahumaan diisi baju. Ya kan? Jangan kare sembahyang ambil lumpur, pupuri mulai pusat kelintuh. Termasuk pipi burit lawan tiga serangga. Mikrofon dengan baterai-baterainya. Yang penting kelihatan, yang penting tertutup warna kulit, selesai, sah sembahyang, sah. Itulah arti awal kita di sholat. Sekalipun dengan tanah, yang penting hilang warna kulit. Kulihi dua rakaat sembahyang zuhur asar di pemahaman pas harinya buru hujan. Dari sah, karena kehilangan baju. Luntur ini. Ada katakan bu, ada aurat itu buai pi kita bin nikah. Aurat pi kita bin nikah itu apa? La yajuzu nazruha, kada boleh memandangnya. Sekalipun warna kulit hilang, cuma ada syakal, ada bentuk tubuh. Jadi dia keluar rumah buai, jangan berselawar licin. Nang diulah luaran. Kalau licin dia lama, kenapa berselawar mungkin bu? Paham ya lo penjelamat? Anu matang-matang bulit berenang bahkan mau aja membiulah kamarannya atau mengarangga kamarannya mau belejeng kelihatan bijak bijak bikin cawat berusaha lah karena itu penjualan penjelamat. Jadi ada menutup warna kulit, ada menutup bentuk badan. Bedakan antara aurat di sholat dengan aurat di kita nikah. Hidup mulai ada berbeda, sangkaan karena aja dilihatkan itu lumpur. Hadiri majelis-majelis ilmu agama semacam ini kada mayo, cuma mayonya mendorong aja supaya hadir. Mudahan semangat hadir ke majelis ilmu agama, amin. Jadi pemuda-pemudanya yuk belajar kayak nabi kita Muhammad. Jangan gaul, gila ulahan. Paham? Belajar Bukhari, belajar hadis. Ada kisah Abu Hurairah, kehilangan gandum, kehilangan beras. Ujar Nabi Muhammad, itu namanya contang pada manusia, jin. Dilajari Nabi bacaannya, ternyata terkurung jinnya. Tangkap oleh Nabi, dijarak oleh Nabi, lalu ditakut Nabi. Masmum, siapa Nabi kan? Ternyata di kitab hadis ismi gaulun. Narafu gaul. Berarti menurut hadis, berarti gaul itu ismun min asma'i syayatin. Satu nama daripada naran syaitan. Jadi jangan ibu disambar anak gaul. Berarti anak. Apalagi ustaz gaul. Berarti ustaz. Hidup jangan kan belambu, nah belambu aja bisa melanjut.
mungkin apalagi yang berlampu. Yang alim yang bisa celaka, apalagi yang awam. Oh, ada dirinya ulun. Yang alim aja bisa celaka, apalagi yang awam. Yang sugi aja bisa merawat, apalagi yang miskin. Ada habis sih saudungan. Udah ke ilmu insyaallah. Itu akhlak. Ketika Nabi kita Muhammad umur 25 tahun, kawinlah Nabi kita Muhammad dengan Siti Khadijah. Berapa tahun? 15 tahun sebelum jadi Nabi, 10 tahun ketika sudah jadi Nabi. Berarti 15 ditambah 10, 25 tahun. Tidak ada masa yang paling lama seseorang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad di dalam satu rumah kecuali Siti Khadijah radhiyallahu anha. Halimah Tsaqiyah 4 bulan, Aminah mama 2 tahun ya, Kai 2 tahun ya, ya kan? Abu Talib berapa deh? 17 tahun, Siti Khadijah 25 tahun. Tidak pernah berkelahi, tidak pernah berhubung. Siti Khadijah itu bujure sugi, cuma hatinya luar biasa lembut. Sepalih punya laki susah, bini sugi, lakinya jadi hamba. Ambil akan itu, ambil akan itu, ambil akan itu. Punya bakal lagi diancamnya, bisa apa kita? Sama-sama sugi, udah bunyi sama itu. Hancur hati laki. Karena laki itu laki, sepalih pun susah. Jadi Khadijah itu luar biasa, bukan cantik rupa, tetapi cantik hatinya. Cantik-cantik itu datang dari hatinya, ujar cari bel. Nanti kalau ada tahu dicari bel. Tinggal beauty, bukan beauty pun. Bahannya kan tuh apa lagi? Udah cantik itu luar dalam. Bu, jangan bibir aja, patok habang. Sekali lu panggil tak nangis lagi. Bukan salah gue, ulun kan ujung yang diisi bini-bini di rumah tuh. Nah, patok tuh habang. Karena ulun melihat beginian tumbuhnya begincu, kayak haruan berasa mama. Coba haruan gue lah, ada berasa mama sama. Bagi Jom, gue itu terbukti Khadijah benar. Khadijah itu bujur ya, 40 tahun Nabi Muhammad umur Salawi 15 tahun ke Tuhan. Khadijah, cuma Khadijah itu bisa maharadu Muhammad. Hari-hari berbusuk kalau lima wikis. Ada kegampangan. Khadijah itu gue ibaratnya artis tuh kayak Yumi Sara. Kalau besar, anu katanya harus diganti matanya. Kalau lu naik, lu bisa TV juga. Awit anum, awit anum, awit anum. Ya ini juga ulang anum, cuma awit. Ayo injur injak, cuma jangan patok aja abang. Ya gak pemanggilan, jangan kasar lawan laki, marah selaki. Manggil mantap atau tidak? Kesambut otak laki gede-gede panggil ini. Ya namun laki itu harus low tinggi itu ya kan? Tekanan jiwa ada di rumah. Nah jadi oleh karena itu, mudah kita berumah tangga kasih sayang. Dari belajar di karatom, almarhum guru Sufyan harmonis, harum lagi manis, harum kasih sayang manis dengan bercanda. Jangan haur-haur menangis. Keguruan beri aja. Udah rumah tinggal tanpa kita kayak Siti Khadijah. Ketika Nabi kita umur 50 tahun ke atas sampai 60, inilah masa dewasa, masa syuyuk, masa orang tua. Inilah jiwa siada, jiwa memimpin. Karena orang yang 40-50 itu sudah jiwa memimpin. Cocok peraturan pemerintah, orang yang jadi menteri, orang yang jadi presiden, orang yang jadi wakil presiden harus 40 ke atas. Kali ini bapak berasa oleh Tok. Anak sidin bapak jadi. Ini
Orang anom ini paham ya kalau orang anom. Orang anom ini berpikirnya sekali saja. Ujar Bung Roma Irama. Oh, jiwa muda, bekandaraan orang anom, bekandaraan orang anom. Pak sampai dia pada rumah ada yang menyalip besar. Takutnya pak pada rumah asal tangan. Itu jiwa muda, jiwa anom. Tapi ujar, cucuk orang bahari ini jadi jiur lima. Ini ibu jari, ini bebinian. Menyalakan bagi hari kan telunjuk orang alim, karena orang alim menunjuki itu halal, itu haram, itu boleh, itu tidak boleh. Jauhi itu, jangan digauhi orang alim. Ini menunjuki, Nur Muhammad ada di sini. Ini jerigi tanah pemuda. Adapun jerigi manis orang sudi. Mengapa jerigi manis orang sudinya berutas? Imak para ki orang sulit. Imak tuntut ilmu, imak cari duit supaya Tuhan pian dua pilihan. Imak alim, imak sugi. Mudah-mudahan sugi kalau alim alim. Ini yang kita kehendaki ketika Tuhan kita siaga, kita memimpin, kita pimpin anak cucu kita di dalam taat kepada Allah. Jangan menghulungkan. Ini Tuhan kalau lagi semakin tua semakin gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.